angkatan gue yang sekarang ya anak-anaknya pada barbar gitu. Ya paling ya anak-anak refresh semua lah, barbar. Bicara mengenai angkatan 12 sangat spesial sekali ya. Sangat spesialnya kenapa? Karena kita kurikulum 2006 terakhir dan yang merasakan full day school sampai hari Jumat. Gila. Tapi keren, gokil, keren abis juga sih. Seru-seru. Jangan. Gila. Yang guru yang paling berkesan itu bagi saya Pak Asep. Karena dengan adanya Pak Asep, alhamdulillah dalam bidang mengaji, bukan maksud sombong nih, mohon maaf. Dalam bidang mengaji, alhamdulillah setiap ada acara saya selalu dipanggil untuk mengaji. Ketika ada acara rapat guru, saya alhamdulillah dipanggil mengaji. Ketika ada, pokoknya acara di Cita Ngaji, kurang gitu ya. Guru yang paling galak itu Bu Meti, selalu ciduk dengan... Guru yang paling berkesan buat saya, Mr. Bagus. Saya sering ditangkap sama Mr. Bagus. Gara-gara apa? Gara-gara yang pertama saya nongkrong gitu di parkiran. Yang kedua saya jarang sholat. Dua. Jarang sholat dua. Jadi saya suka ditewak lah sama Mr. Bagus. Adi. Adi itu luar biasa. Bikin deg-degan. Kayak jatuh cinta gitu loh. Kalau ulangan selalu nongol di belakang jendela. Bener. Pak Iin. Ya kocak sih Pak Iin. Tapi lucu juga gitu kan. Rek belajar tuh baru dak. Kayaknya tuh gini nih. Manusia-manusia yang insan kamil yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya.
luar biasa. Ibu sangat bangga dengan kalian kelas 12 karena semangat kalian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah ya itu luar biasa. Semua diikuti dengan baik, dengan tekun, tidak ada keluhan, dan mereka juga sangat memberikan warna untuk sekolah kita. Momen gak terlupakan tuh dagang sosis. Bolos pelajaran udah gak pernah saya. Siap. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru beserta teman-teman seperjuangan saya yang selalu mensupport acara-acara saya selama menjabat sebagai Ketua OSIS. Terima kasih untuk semua kenangan yang sudah terjadi di SMA 2. Semua orang punya potensinya masing-masing. Ya, setiap orang juga insya Allah akan berhasil dengan apa yang dia memang bisa. Yang penting lakukan apapun itu yang dipilih itu dengan penuh tanggung jawab. Dan juga sekolah ya. Sukses buat kalian, good luck. Pesan Ibu untuk kalian kelas 12, selalu menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan almamater. Intinya buat guru lah, buat guru, buat teman, dan jangan lupa buat si dia juga. Iya. Yeah. Intinya makasih udah ngasih kenangan yang banyak lah. Iya. Yeah. I love you. Iya. Yeah. Asyik. Aduh.